sallam, ayyuma rajulin tajawwaza imra'atan ala maqalla minal mahri aw kasura laisa fi nafsihi ayu addiya ilaiha haqqaha khada'aha famata walam yu'adda ilaiha haqqaha laqiyallahu yawmal qiyamati fahuwa dhanin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan lagi tentang apa itu kewajiban suami terhadap istri. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, jika seorang laki-laki tajawwaza imra'atan, menikahi seorang wanita, ala ma qala minal mahri au kasura, baik dengan mahar yang sedikit ataupun dengan mahar yang banyak, dia memberikan mahar kepada wanita yang dia nikahi itu, sedikitnya mahar ataupun dengan mahar yang banyak dia berikan. Laisa fi nafsihi, tidak ada dalam nafsihi di ai qalbihi, dalam hatinya suami tersebut, tidak berada dalam hatinya suami tersebut, ayu addiya ilaiha haqqan, bahwa dia menunai kepada istrinya akan hak-haknya istri. Dia menikahi seorang wanita, kemudian memberi maharnya, baik maharnya sedikit ataupun banyak, tetapi dalam hatinya tidak ada keinginan untuk memberikan hak-hak suami istrinya. Jadi kewajiban dia kepada istrinya tidak ditunaikan. Ini dari rencana pertama dia memang sudah cuma ingin menikahi, namun tidak ingin memberikan kewajibannya, menunaikan kewajibannya kepada istrinya. Khada'aha, niscaya khianat ia akan istri. Maka ketika itu seorang suami telah mengkhianati seorang istri. Maka suami yang baik itu suami yang benar-benar rindu, benar-benar cinta, benar-benar sayang kepada orang yang dia nikahi. Sehingga dengan memberi mahar yang sedikit ataupun banyak, dan dia dalam keinginan hatinya memang untuk membahagiakan istrinya, memberikan semua hak-hak istrinya, menunaikan semua kewajiban yang ditiahkan Allah kepada dirinya. Ketika menikahi seorang wanita tetapi tidak ingin menunaikan hak-haknya, ataupun tidak ingin menunaikan kewajibannya kepada istrinya, maka ketika itu dia telah khianat kepada istrinya. Famata walam yu'adda ilaiha haqqaha. Kemudian suami tersebut mati, padahal hak-hak daripada istrinya belum dia tunaikan, kewajibannya kepada istrinya belum dia tunaikan, dia telah mati. Laqiyallahu yawmal qiyamah wa huwa zannin. Allah subhanahu wa ta'ala menghadap lelaki tersebut, yang keadaan lelaki tersebut zanin. Zanin di sini ay asmun, berdosa, bukan hakikat zina. Maka dia menanggung dosa zina. Dia tidak berzina dengan istrinya karena nikahnya sah, akad yang sahih, ada walinya, ada saksinya. Cuma keinginan dalam hatinya setelah dia menikahi wanita tersebut, dia tidak akan pernah menunaikan kewajiban-kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi hak-hak istri yang perlu dia berikan. Maka ketika itu dia mati dan berjumpa dengan Allah, dia dalam keadaan seperti dosa berzina, dia tanggung dosa zina tersebut. Maka hati-hatilah kita sebagai suami, maka jadilah suami yang baik, suami yang selalu memberi nafkah, memberi hak-hak istrinya dengan menunaikan kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita, kepada istri kita.